زمانا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوال. Yang keempat yang menyebabkan hati mati, akaltum na'imallahi ta'ala walam tu'addu syukraha. Kalian telah makan nikmat-nikmatnya Allah. Ini semua nikmatnya Allah. Udara, kesehatan, makan, minum, tidur, seluruhnya Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang memberikan rizki kepada kita mutlak. Kayaknya pernah ada yang tanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, bolehkah saya bermaksiat? Kata Ibrahim bin Adham mengatakan, boleh, silakan kau bermaksiat kepada Allah. Tapi yang pertama, ketika kau bermaksiat kepada Allah, jangan kau gunakan nikmat-nikmatnya Allah. Dia bilang, ini semua nikmatnya Allah. Ya kalau memang semua nikmatnya Allah, jangan kau gunakan maksiat kepadanya. Ada seorang Sayyidu Ta'ifah, pemimpin para sufi dunia, soleh, arif billah, namanya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah. Lahir tahun 220 Hijriah, meninggal tahun 298 Hijriah. Disebutkan oleh gurunya Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitab guru beliau namanya Ibnul Mulaqin. Judul kitabnya Tabaqatul Awliya, klasifikasi para wali, judul kitabnya. Di situ diceritakan ketika Imam Junaid masih usia anak-anak, beliau punya paman seorang ulama besar namanya Al-Imam As-Sari As-Sakati. Di saat itu seluruh ulama berkumpul, Imam Junaid lagi bermain layaknya seorang anak. Ternyata lagi membahas tentang syukur. Bab tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka lagi membahas ayat tersebut. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti, pakai nun taukid tsaqilah, penegasan, pasti aku Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi jika kalian ingkari nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Sampai di ayat tersebut, ditanya kepada para ulama yang hadir, apa definisi dari syukur? Yang satu jawabnya sekian, begini, begini, wakadha, wakadha, wakadha. Akhirnya pamannya menunjuk Imam Junaid yang masih anak-anak. Wahai ponakanku, ta'al, kemari. Saya mau tanya, apa arti daripada syukur? Ini Imam Junaid masih anak-anak, lagi bermain layaknya seorang anak-anak. Ketika ditanyakan apa arti daripada syukur, itu mainan dibuang. Dia menghadap kepada para ulama, dia katakan, asyukur alla ta'siyallah bini'amihi. Syukur adalah kalian tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ulama yang hadir semuanya menangis. Ini ilmu tadi, ilmu Wahabiyah. Masih kecil, dari mana bisa keluar ucapan seperti itu kalau bukan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, sahibu Ratibul Haddad, pengarang penyusun daripada Ratibul Haddad, seorang wali kutub, wali min awliyaillah. Beliau punya kitab namanya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ketika di bab syukur, ini definisi syukur yang sangat indah yang dijelaskan oleh seorang arif billah. Beliau katakan syukur adalah an yasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi wa an yada'aha fi mawadhi'iha allati yuhibbaha Allah. Wadhalika huwa ghayatu syukri wa nihayatu. Imam Haddad mengatakan syukur itu adalah kau mempergunakan nikmat-nikmatnya Allah untuk taat kepada Allah, dan engkau letakkan seluruh nikmatnya Allah
di tempat-tempat yang Allah cinta. Jika ini sudah dilakukan, maka inilah tujuan daripada syukur dan puncak dan hakikat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi konsekuensi dari pengucapan alhamdulillah diucapkan dengan lidah alhamdulillah, kemudian diimplementasikan dengan amal, dengan perbuatan. Sudah mengucapkan alhamdulillah dengan nikmatnya Allah, maka nikmatnya Allah ini dipertanggungjawabkan, diletakkan di tempat-tempat yang Allah cinta, dan dijadikan ini nikmat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sesungguhnya, kata Imam Haddad rahimahumullah.